Ikatan Keluarga Minang DPC Legok melaksanakan Jumat Berkah dengan berbagi sedekah kepada masyarakat di Masjid Jami Al-Ijma'. Jumat Berkah IKM Legok yang didukung Bundo-Bundo Kanduang membagikan paket nasi kepada jamaah masjid usai sholat Jumat. Acara yang rutin dilaksanakan oleh IKM DPC Legok tersebut diharapkan ada manfaat bagi para masyarakat setempat, juga nantinya dapat mengetuk para donatur untuk bersama-sama berbagi sedekah di Jumat Berkah. Ikatan Keluarga Minang DPC Legok hari ini kita berbagi dengan temanya Jumat Berbagi, Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa membagikan beberapa nasi bungkus ataupun yang lainnya untuk masyarakat sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa kita berikan kepada masyarakat setempat, Pak. Untuk harapan kedepannya buat keluarga Minang sendiri bagaimana, Pak? Untuk harapan kedepannya, insya Allah kami dari kata keluarga Minang Kabau, Kecamatan Lepok ini, insya Allah akan berkesinambungan untuk kedepannya, Pak. Baik itu nanti di Jumat Berbagi ataupun nanti di donor darah, mungkin ada serangkaian-serangkaian kegiatan yang akan kami lakukan bersinergi dengan pemerintahan daerah ataupun pemerintahan tingkat kelurahan atau kecamatan, Pak. Ini kegiatan ini apakah sesaat aja atau berikutnya bagaimana, Pak? Berkesinambungan, Pak. Insya Allah berkesinambungan. Berkesinambungan. Kedepannya dengan kepanjangan semua, Allah akan meridui kita. Mungkin ada rezeki dari saudara-saudara kita, warga Minang yang ada di Legok ini, kita bisa berbagi untuk sesama insan di Legok. Masyarakat dan jamaah masjid merasa sangat terbantu dengan adanya Jumat Berkah dari IKM DPC Legok. Masyarakat berharap agar nantinya banyak dari kalangan lainnya untuk bersama-sama berbagi di Jumat Berkah. DPC IKM Legok pun selalu bersinergi dengan masyarakat dan unsur pemerintahan. Dari Legok Tangerang Banten, kontributor AMTV, Doni Asmon melaporkan.